NTT tidak? Terima kasih dari NTT. Nama ya, saya Luciana Pavu Hadia. Saya biasa dipanggil Ibu Diana. Jadi saya sudah mendampingi 20 kabupaten di NTT untuk membentuk badan pengurus GTK HMK 35 plus. Dan saya sendiri berasal dari Kabupaten Manggarai Barat. Alasan saya mendampingi kabupaten yang lainnya di NTT ini berangkat dari rasa prihatin saya dengan sesama saya yang berusia 35 plus. Karena di NTT sana ada guru yang sudah lama mengabdi belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Pengabdiannya dihargai dengan upah 1.500.000 per tahun. Karena itu saya jauh-jauh datang dari NTT, datang ke sini di gedung ini, gedungnya membawa aspirasi teman-teman saya di NTT sana yang menuntut supaya kami diangkat lewat Kepres PNS tanpa tes. Yang kedua, yang pemerintah perlu perhatikan adalah jika pemerintah masih mengkotak-kotakan kami dan tidak mengangkat kami lewat Kepres, maka akan terjadi persaingan tidak sehat di antara sesama guru maupun pendidik karena alasan ekonomi. Karena ada guru-guru negeri sudah merasa mereka lebih sejahtera, sedangkan kami dipandang sebelah mata, kami diremehkan, sementara kami sudah mengabdi sama seperti guru-guru PNS lainnya. Karena itu, Bapak pimpinan yang terhormat, dengan rendah hati saya datang jauh-jauh dari NTT. Besok akan pilkada di Kabupaten Manggarai Barat. Tapi saya tinggalkan Kabupaten Manggarai Barat, tinggalkan suara saya yang berharga untuk mengangkat bupati sebagai pilihan kami di sana demi mengadu nasib teman-teman kami yang di NTT. Harap kami diangkat lewat Kepres, Bapak Pimpinan yang terhormat. Sekian dari saya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bu Diana. Terima kasih, Bu Diana. Ibu Diana, 35 plus berapa sih? 41 tahun lewat. Plus 6, Bapak. Ya. Kurang lebih juga 4. Lewatnya berapa? Lewat 4 bulan. Lewat 6, mana? 6. Biar agak santai sih, jangan tegang semua ya. Berapi-api, berapi ini. Semua kita jadi terbakar di bahaya, Bu. Terbakar ruangan ini kalau Ibu semua berapi-api. Jadi kita santai sedikit. Dari provinsi. Dari GTK HNK-nya. 35, ada yang lebih 4, ada yang lebih 1, ada yang lebih 6 tadi. 35 plus. Dan dari PLKB, ya. Dari PLKB, dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara, dan dari Jawa Barat. Kami sudah mendapatkan, pokoknya prinsip yang ingin Bapak sebutkan tadi, yang ingin disampaikan adalah ditetapkan dengan Kepres, kemudian statusnya adalah PNS, dan tanpa tes. Itu semboyannya, ya, semboyannya. Ya. Kepres, PNS, tanpa tes. Ya. Ya. Baru ujungnya, yes. Ya. Jadi ulangi, Kepres, PNS, tanpa tes, yes. Kan saya tinggal menyampaikan saja pada pimpinan komisi nanti dan sampai kepada Pak Cahyokumolo atau ke Pak Presiden, Kepres Pak Presiden, ya, PNS tanpa tes, yes.